Kota Surabaya. Kota ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 350 km persegi. Jumlah penduduk Kota Surabaya 3.150.652 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 9.497 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini Rp554 triliun. PDRB per kapitanya. Upah minimum kota atau UMK kota ini Rp4.300.479. Sedangkan indeks pembangunan manusianya atau IPM yaitu 82,22. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 6,2%. Angka kemiskinan di kota ini 4,51% atau 567.474 jiwa. Tingkat pengangguran kota ini 5,87%. Laju pertumbuhan penduduknya 2,07%. Kota Banda Aceh. Kota ini terletak di Provinsi Aceh. Luas wilayahnya 61 km persegi. Jumlah penduduknya 268.148 jiwa. Adapun kepadatan penduduk Kota Banda Aceh 4.396 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini Rp16,2 triliun. PDRB per kapitanya 60,4 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK Rp3.165.030. Indeks pembangunan manusia kota ini 85,07. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh 1,28%. Angka kemiskinan kota ini 6,9% atau 18.502 jiwa. Tingkat penganggurannya 6,59%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh 1,97%.